それ、よくもよくもこのウーロン様を騙そうとしたな。演技。わ、虫になっちゃった。おい、俺を怒らせるとめっちゃめちゃ怖いんだぞ、強いんだぞ。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, si tukang bongkar-bongkar paket figur yang baru saja dibeli, teman-teman. Sekarang ini saya mengambil video di malam hari, teman-teman ya. Sekarang ini sekitar jam 11 malam. Wah, lumayan kabut nih, teman-teman ya. Jadi nggak ada kerjaan, bongkar paket item yang sudah lama dibeli sekian bulan. Di depan saya sudah ada paket berwarna hitam ya. Ini kalau nggak salah mungkin kisaran bulan apa datangnya ini ya. Ini bulan 2 teman-teman ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Tanggal 17 ya, tanggal 17 bulan 2 ya. Tanggal 17 bulan 2. Jadi lumayan lama. Nah, sekarang saya juga ini, nah kalau yang sekarang ini saya lupa teman-teman ya. Ini isinya apa saya lupa. Jadi mungkin nanti di dalam ini isinya apa, kalau nggak salah kemungkinan besar ini adalah WCF teman-teman ya, serupa seperti kemarin. Jadi beberapa hari ini saya bongkar WCF ya, nggak bongkar HG lagi, mungkin lagi libur. Karena kemarin sempat saya beli beberapa WCF dan DWC, beberapa hari berturut-turut tuh saya beli WCF dan DWC ke beberapa seller. Karena saya ingin melengkapi karakter dari film Dragon Ball Goku Kid teman-teman ya. Nah mungkin kemungkinan besar ini salah satunya di dalam teman-teman ya. Yuk kita bongkar, kita liatin. Saya akan tunjukin ke teman-teman kayak apa sih itemnya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin mencari item yang sama. Yuk bongkar. Oke, yuk kita bolongin. Nih bagian sini kayaknya ini ada rongga teman-teman ya. Jadi kita bolongin di sini aja. Langsung kebuka mungkin. Oh ternyata enggak teman-teman ya. Ternyata ini hanya packingnya atau dusnya ini agak lembek ya. Ini dusnya besar. Oke. Nah ini isinya ada berapa item di dalam. Kita buka. Oh. Oke. Ini gak sabaran yang mau buka karena saya penasaran isinya apa di dalam. Bulan berapa nih ya? Sudah 7 bulan nih ya. 7 bulan teman-teman ya. 7 bulan item ini tidak disentuh, tidak dijamah dan tidak dibongkar. Sekarang saatnya. Oh. Kita liatin apa isinya. Oh, sudah kelihatan teman-teman ya. Isinya seperti biasa ada bubble wrap. Oh. Nah, ini persis seperti yang saya perkirakan teman-teman ya. Isinya di dalam ini adalah WCF. Oke, yuk kita bongkar, kita liatin. Jadi beberapa hari berturut-turut ini saya membongkar atau memperlihatkan pada teman-teman karakter-karakter Dragon Ball dari seri WCF. Kita buka apa saja isinya. Wow, nih teman-teman ya, si Banteng. Tahu ini siapa si Banteng? Nanti kita ulas teman-teman ya. Ada si Banteng, ada si robot. Wah, ini ya si robot. Oke, dan ini apa ini? Si beruang ya. Wah, ini teman-teman ya. Kayaknya keren teman-teman. Yuk, ada 3 item di sini ya. Ada 3 item yang akan saya perlihatkan kepada teman-teman. Kayak apa sih kualitasnya? Dan karakternya apa saja, yuk kita bongkar satu persatu. Oke teman-teman ya, figur pertama yang akan saya buka adalah si Banteng ini teman-teman ya. Si Banteng ini dia bukan real ya, yang sudah nonton film Dragon Ball. Dia ini bukan real hewan ya, tapi dia adalah perwujudan dari Oolong ya. Oolong semasa dia masih belum kenal dengan Goku. Jadi Oolong ini kerjaannya menteror teman-teman ya.
menteror penduduk desa untuk mengambil keuntungan dari penduduk desa, khususnya, nah ini khususnya ciwi-ciwi atau perempuan yang digoda oleh si Ulong, teman-teman. Nah, ini perwujudan Ulong pada saat dia terdesak ketika Goku mau membantu penduduk desa membebaskan dari monster ya, atau raksasa ya, monster atau raksasa perwujudan dari Ulong, teman-teman. Nah, ini perwujudan dari Ulong ya, yang dia coba kabur dari si Goku. Nah, nih teman-teman ya, bisa dilihatin di sini untuk kualitas produknya. Ini saya informasikan, ini kualitas produknya ini KW, teman-teman ya. Jadi KW cuman dengan kualitas yang sangat bagus sekali. Seperti biasa yang saya informasikan kemarin, KW-nya WCF ya, kalau teman-teman pengin tahu dan pengin beli, silahkan cek di bagian bawahnya ini, teman-teman ya. Di bagian bawah atau bisnya ini. Ya. Nah, di sini ada tulisan made in China ya, made in China. Nah, kalau yang kayak gini dan dia ada dua colokan, untuk kualitas itemnya ini walaupun KW itu kualitasnya bagus banget, teman-teman ya. Jadi ini sebagai pertanda informasi buat teman-teman, kalau mau mencari item yang seperti ini, WCF yang KW itu, cari yang ada marking made in China di bisnya ini, teman-teman ya. Jadi untuk yang seperti ini dijamin kualitasnya tuh bagus. Jadi gak seperti KW-KW yang biasanya itu, teman-teman. Jadi ini detailnya bagus, pengecatannya juga mulus, bahannya juga bagus ya. Nah, ini kita liatin lebih dekat, teman-teman ya. Nih, detail pengecatannya aja pun bagus nih ya. Jadi pengecatannya ini bagus, detailnya, dan cetakannya juga bagus. Tidak ada, di bagian gigi ini ada miss ya, teman-teman ya. Tapi missnya gak terlalu parah, teman-teman ya. Jadi detailnya pengecatan ini masih aman di seluruh badan dari itemnya ini. Oke, ini bisa dilihatin di sini detailnya ya, bagus banget ya. Di bagian sini juga sama seperti ini, teman-teman ya, dengan ekor seperti ini. Dan ini padat, teman-teman ya. Jadi ini bahannya bahan PVC atau karet nih ya. Ini mungkin saya nggak bisa membedakan antara PVC sama karet, tapi ini bahannya padat ya. Jadi bahannya padat nih, lumayan berat ya, ini lumayan berat ya. Untuk kualitas itemnya rekomend banget. Cuman sayangnya, teman-teman ya, untuk item yang seperti ini walaupun KW dia sudah langka. Dan ini saya beruntung, tidak seperti yang kemarin saya KW mendapatkan harga yang mahal. Untuk yang ini harganya standar, teman-teman ya, tapi ya nggak murah-murah amat ya. Masih dibilang standar ya, masih standar untuk harganya dari KW WCF yang ini, teman-teman. Nah, nih detailnya bagus banget ya. Ini bisa dilihatin di bagian muka, perwujudan Ulong yang berubah menjadi banteng ya. Nih detailnya bagus banget, teman-teman ya, dengan warna biru dongker, biru tua gelap ya. Di sini bisa kelihatan pantatnya ya. Oke. Ini keren banget ini. Saya puas banget dari beberapa hari ini saya membuka WCF untuk seri yang kayak gini ya. Untuk seri yang seperti ini kualitasnya bagus banget. Jadi nggak mengecewakan, teman-teman ya. Nih. Jadi rekomend banget, cuman sayangnya itemnya juga langka walaupun KW ini. Teman-teman bisa nyari-nyari ya ke seller atau kolektor yang mau pensi atau menjual itemnya, bisa tanya-tanya. Karena ini kualitasnya bagus banget. Oke, sekarang kita ukur, teman-teman ya, untuk tinggi itemnya seberapa tinggi dari karakter Ulong yang menjadi banteng ini, teman-teman. Oke, yuk kita ukur, teman-teman ya, tinggi dari si banteng ini ya. Tinggi dari si banteng ini sampai ke atas ini sekitar 6 cm. Kita bulatkan ke 5,5, teman-teman ya. 5,5 dia menjadi ke 6 cm ya. Oke. Lumayan besar di sini ya, untuk panjangnya ini sekitar sama ya, 6 cm juga, teman-teman ya. Untuk panjangnya sama 6 cm, tinggi juga 5,5 cm. Detailnya bagus, bahannya padat, tidak kopong, pengecatannya juga mulus, cetakannya juga bagus. Rekomen banget. Detailnya mantap, teman-teman ya, walaupun ini KW. Oke, karakter pertama saya buka di sini Ulong yang berubah menjadi banteng. Kita lanjutkan ke karakter yang kedua, teman-teman. Yuk. Oke, karakter yang kedua saya buka di sini robot ya, robot Ulong juga nih, teman-temannya. Ulong pada saat dia berubah menjadi robot ya.
robot waktu ini. Nah, kalau yang ini dia juga sama, dia sudah terdesak sama Goku dan dia diajak bertarung sama Goku, teman-teman ya. Kemo aitsu obake ushi ni wa bibiran katta na. Imaichi hakuryoku ga tarinakatta yō da. Yoshi. Koe nara dō da? Kono tsuyoi Uron sama wa nigeru wake ga nai daro. Sakki wa chotto kyūyō o omoidashita dake da. Dōdo! Kondo wa sasuga ni bibitta daro. Ima no uchi ni kōsan sento. Omae nanzo. Kono atsui. Wow, nih teman-teman ya, detailnya mantap teman-teman. Ini keren ini ya. Oke, saya akui ini detailnya bagus banget teman-teman ya. Saya akui ini detailnya bagus banget. Tapi saya belum megang yang orisinilnya. Jadi mungkin untuk membedakannya mungkin seperti apa nih, hanya bayang-bayang saja. Cuman saya menilai dari sini, dari kualitas ya, pengecatan dan bahan dan cetakannya teman-teman. Yang tadi yang ulung menjadi bandeng itu bagus banget. Untuk yang ini serupa, cuman di sini untuk itemnya ini ada bagian mungkin yang minus di pengecatan yang tidak terlalu bagus teman-teman ya. Ini mungkin tidak terlalu terang di bagian helm di sini ya. Ini ada bagian yang mungkin masih terlihat bagian biru bagian dalamnya. Yang bagian ini agak-agak terawang-terawang nih teman-teman ya. Kayak tipis-tipis yang ngecat ya. Tapi untuk cetakannya ini bagus ya. Nah ini bisa dilihat di sini teman-teman ya. Si robot ya, robot yang sedang makan apa ini, makan mie, makan sup ini ya, yang yang tangannya dia kecelup ya. Ternyata walaupun robot dia kepanasan teman-teman ya, yang sudah nonton film ini pasti tahu ya. Ya. Ketika si Ulong ini berubah menjadi robot ditantang berkelahi sama si Goku, dipikir Goku takut walaupun dia robot besar ya, dan dia makan sup dan tangannya ya, jempolnya ini teman-teman ya, jempolnya ini kecelup ke bagian kuahnya ini dan dia kepanasan teman-teman. Wow, ini detail nih, bisa dilihatin teman-teman ya, detail dari mangkoknya nih teman-teman ya. Detail mangkoknya ini kelihatan banget ya. Oke. Nah, teman-teman ya, nih di bagian ini teman-teman ya. Di bagian mangkoknya ini, detail di mangkoknya ini kelihatan ya teman-teman ya. Jadi detailnya ini dapat banget ya. Jadi ada ukiran, mungkin kelihatan jelas apa enggak nih ya. Ini teman-teman ya, ini kelihatan jelas ya di bagian mangkok ada ukiran di situ ya. Jadi detailnya ini memang benar-benar detail ya. Cetakan dari WCF seri yang ini, seri KW-nya ini, dia memang benar-benar detail teman-teman untuk cetakannya ya. Jadi enggak sembarangan kayaknya ini. Bahan juga ini padat ya. Ini bahannya padat dan detail semua dari robotnya atau dari karakternya ini bagus banget teman-teman ya. Ini bisa dilihatin di sini pengecatannya ya. Coba kita lihatin dari wajah dulu teman-teman ya. Dari wajah. Nah, ini mungkin seperti yang saya informasikan tadi, di ada beberapa pengecatan yang mungkin terlalu tipis jadi kelihatan di bagian dalam. Untuk pengecatan warna biru bagus ya. Dia tidak belepotan warna merah di bagian mohawk ya. Ini mungkin ada yang miss di situ ya. Belepotan dikit. Oke. Nah, ini di bagian dada ini ada tulisan apa ini? Tulisan Jepang atau tulisan Cina, teman-teman ya. Ini detailnya juga bagus ya. Tidak belepotan tulisannya. Oke, ke bagian badan dia bagus, sumpitnya agak-agak bengkok ya, sumpitnya agak-agak bengkok teman-teman ya. Nah ini detail, oh ya ini mungkin pengecatan di warna biru langit nih teman-teman ya. Pengecatan di warna biru langitnya mungkin terlalu tipis ya, yang sedikit mengganggu ya. Yang ini mungkin nilainya berkurang teman-teman ya. Kan ada beberapa bagian cat yang tidak begitu bagus ya, walaupun tidak belepotan, cuman terlalu tipis ya. Tapi untuk cetakannya bagus semua nih teman-teman ya. Rekomen banget, ini sama seperti yang tadi ya, untuk harga yang saya dapatkan standar teman-teman ya. Tidak terlalu mahal, walaupun ini itemnya langka, saya mendapatkan dengan harga yang lumayan ya. Oke, detailnya seperti ini. Yuk kita colokin ke base-nya. Ini sama seperti tadi ya. Jadi ini satu ini. Oh, yang ini enggak teman-teman ya. Oh,
di sini tidak ada marking China-nya di sini, teman-teman. Berbeda. Apa gara-gara tidak ada tulisan Cina-nya, teman-teman, ya? Yang menyebabkan dia pengecatnya tidak bagus, ya? Yuk kita pasang, teman-teman, ya. Yuk kita pasang ke base-nya. Oh, ini bagian base-nya. Oke, teman-teman, ya. Wow, mantap nih. Keren nih, teman-teman, ya. Ini karakter robot Oolong, ya. Sekedar informasi, teman-teman, ya, item ini untuk yang originalnya mahal banget, ya. Berhubung saya tidak terlalu fokus ke seri yang ini, saya cuma melengkapi karakter-karakter dari Dragon Ball Kid, ya. Jadi walaupun KW, ya, tidak ada masalah selama itemnya dengan kualitas yang bagus. Oke, seperti ini, teman-teman, ya, detailnya, ya. Bagus secara keseluruhan, bagus mungkin, ya. Cuman hanya lemah di bagian pengecatan yang warna biru langit ini, teman-teman, ya, agak tipis, ya. Tapi secara keseluruhan ini bagus banget, ya. Ini beratnya dia padat, ya. Cetakannya juga bagus, pengecatannya juga bagus, ya. Nih, detailnya juga bagus. Sekarang ukur tingginya, teman-teman, ya. Apakah sama, ya, 6 cm atau lebih? Nah, ini dengan tanduknya ini 7 cm, teman-teman, ya. 7 cm, ini lumayan besar. Oke, teman-teman, dua karakter sudah saya buka, Oolong semua yang saya buka tadi kita taruh di sini, ya. Oke, bagus banget ini. Selanjutnya akan saya buka karakter yang ketiga, karakter terakhir dari yang saya beli ini, teman-teman. Oke, karakter terakhir yang akan saya buka ini adalah karakter berwujud apa ini, teman-teman, ya? Beruang, ya. Berwujud beruang, ya. Cuman ini saya nggak kenal ini namanya siapa, karena di filmnya dia muncul, ya, muncul waktu bertarung dengan Goku tanpa memperkenalkan diri nih, teman-teman, ya. Atau teman-teman di sini yang nonton video ini tahu nggak ini karakternya siapa namanya, teman-teman? Nah, subashikoi ja ne ga. よく俺様の剣をかわしたな。 Nih, ini detailnya juga bagus, cuman ini sama, ya, sama seperti tadi, ya. Dia tidak memiliki marking made in China di sini, teman-teman. Jadi beda, ya. Jadi mungkin apa yang saya sarankan tadi dan juga kemarin mungkin nggak bisa jadi acuan, teman-teman, ya. Nah, ini mungkin saya akan tunjukkan. Ini untuk kualitasnya bagus, teman-teman, ya. Sama, ini padat juga, ya. Ini itemnya padat, ya. Untuk detailnya, ini sama seperti di filmnya. Di sini ada codet di bagian matanya, teman-teman, ya. Sama seperti di filmnya, codet dan ada luka. Dan matanya ini cacat, ya, rusak, ya. Ini beruang, ya. Anggap saja ini beruang, teman-teman, ya. Dengan rambut yang mohawk di sini, ya. Ini detailnya bagus banget, ya. Untuk detail pengecatan warna, ya, baju juga pengecatannya juga bagus. Detailnya ini, teman-teman, ya. Nih, di bagian belakang juga bagus. Rekomen banget, teman-teman, ya. Saya puas banget nih. Walaupun ini KW dengan kualitas seperti ini lumayan, ya. Lumayan, wah. Jadi walaupun KW dengan kualitas seperti ini lumayan membantu banget nih, daripada saya harus membeli yang original dan harganya sudah melambung tinggi, ya, masih aman untuk yang beli seperti ini, teman-teman. Oke, nih seperti ini. Detailnya bagus, ya, semuanya bagus, ya, teman-teman, ya. Dari warna, cetakan, semuanya bagus ini. Yang ini dinilai dari yang tadi, ini bagus. Tidak ada minus kalau menurut saya ini, teman-teman, ya. Pengecatan juga aman semua, ya, sesuai dengan ininya, tidak ada yang belepotan. Tidak ada yang miss, tidak ada yang tipis-tipis. Oke, ini detailnya bagus banget, ya. Rekomen banget buat teman-teman yang ingin melengkapi koleksi dengan kualitas KW, ya. Untuk yang seperti ini masih oke. Ini detailnya nih, teman-teman, ya. Oke, bagus banget, teman-teman, ya. Kita ukur sekarang tingginya berapa untuk yang karakter yang beruang ini, yang tanpa nama, karena ini nggak diperkenalkan namanya di film Dragon Ball waktu dia berkelahi dengan Goku, teman-teman, ya, waktu dia mau memakan si Kame atau kura-kura, ya.
Ini tingginya, untuk tinggi figurnya dengan rambutnya ini 7 cm ya. 7 lebih dikit teman-teman ya. 7 lebih dikit di sini ya. Tergolong tinggi ini, tergolong besar karena memang di filmnya dia besar teman-teman ya. Jadi lebih besar dari Goku. Oke. Oke, 3 item figur saya sudah buka WCF KW dari 3 karakter Ulong yang berubah wujud 2 karakter dan si Beruang ini teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman ya, diklik tombol subscribe dan loncengnya ya untuk menambah teman, menambah subscriber untuk saling berbagi info. Oke, 3 figur sudah dibuka. Semoga videonya bisa memberikan informasi, inspirasi ya, referensi buat teman-teman yang mencari item yang sama. Semoga menghibur juga videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.